utama, sistem badan yang diberi vaksin akan mencetuskan tindak balas imun kerana kehadiran antigen yang lemah. Kedua, kehadiran antigen yang lemah sudah cukup bagi tubuh manusia untuk belajar secara perlahan dalam membina antibodi khusus terhadap antigen tersebut. Ketiga, jika orang yang diberi vaksin terdedah oleh antigen yang sama, tubuh mereka sudah tahu bagaimana untuk menanganinya melalui antibodi spesifik. Dan yang terakhir, proses ini membantu dalam penghasilan antibodi jangka panjang dan pengembangan sel memori untuk melawan antigen tersebut apabila terdedah pada masa akan datang.